I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating and the air gets tough just breathing. Tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Mator sekelangkong. Alhamdulillah ya, unitnya ini sudah di daerah Jalan Baru Sentul ya. Ini model jet bus 1 ya. Dan untuk headlampnya juga nih D7859 AM. Ek Surya Putra ya ini ya. Ini masih ganteng unitnya ya. Sama dengan yang kemarin, yang X Adi Prima yang New Celsius ya. Ini kondisinya masih bagus juga. Dan unit ini akan dibawa ke body repair MP76 dan pastinya unit ini akan menjadi PT Antalintas Sumatera ya. Dan sudah ganti pemilik ini. Assalamualaikum. Mana kabarnya Om? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cepet banget Om dari Bandung. Berangkat jam berapa tadi? Tengah lima. Ya. Dari Bandung ya? Dari Bandung. Gak macet? Pas kosong ya. Maaf Om, si Om lama di Surya Putra? Enggak, belum begitu lama, baru 5 tahun. Lima tahun. Maaf dengan Pak siapa? Maaf. Dartun. Om Dartun. Gak bawa ini, gak bawa kenek. Gak bawa. Sendiri aja. Udahlah, kalau ngantren ke body repair ngapain bawa kenek ya? Sendiri juga bisa ya. Dan gelombang dempulnya juga gak terlalu banyak. Cuma unit ini yang di epoxy filler itu ya, itu bekas ex livery dari Surya Putra. Sebelum dibawa ke MP76, unit ini sudah di epoxy filler ya. Dan nggak salah pilih ya untuk owner ALS membeli unit yang model jet bus 1 ini, karena tampilannya memang masih bagus ya untuk bodinya. Alhamdulillah ya untuk powel depan ya, yang model jet bus 1 ini sudah dibongkar ya, dan sudah dicopot sama Mang Aep, dan tinggal kaca yang akan kita turunin dan akan kita copot ya, karena kaca yang ini pastinya tidak terpakai ya, karena kita mau pakai yang kaca APRC 08. Dan kacanya ini akan segera dicopot sama Om Aep ya. Kalau untuk powelnya sudah dibongkar. Bodi sebelah kanan ya, tampak dari powel belakang ya, dari sisi kanan ini juga sudah di on progress ya sama tim body repair MP76, dan ini juga sudah di bongkar untuk bumpernya, makanya ditaikin ke atas supaya sama
untuk presisinya ya, dari spakbor yang depan sampai ke belakang, biar presisi banget. Pastinya ini masih non HD ya. Pastinya harus banyak modif untuk pemasangan powernya supaya sesuai dengan body non HD itu sendiri. Pembuatan frame kaca APRC 08 ya, ini sudah dibikin sama Mang Aep dan sekarang sudah ditempelin di body ya. Kalau sudah dibikin frame kacanya dan sudah naik, berarti unit ini akan dipasang ya untuk cowl depannya yang memakai cowl Jetbus 3 Voyager. Dan pastinya unit ini menjadi model single glass GD3 Voyager ya, yang X Surya Putra. Dan untuk bodi yang kanan ya, udah didempul ya sama Om Iman Sulaiman, karena Om Iman sudah beres proses pendempulan yang Jetbus HDD 3 Plus Voyager. Alhamdulillah on progress pemasangan cowl GB3 Voyager ini sudah di setting ya sama Mang Aep. Ini tinggal pemasangan rambang bagasi tengahnya ya yang belum di setting. Nut cowlnya ini ada di sini nih. Dan pastinya untuk pintu ini akan kita bongkar ya sesuai dengan radius nut cowl sampai ke selendang geprek ya. Ini sudah kita tandan memakai kertas lem untuk radius selendang Voyager dan lambung kisi-kisi LS Jetbus 3 Voyager single glass. Alhamdulillah ini sudah terpasang ya untuk dashboard Jetbus 3 nih, dan sudah di setting ya sama Mang Aep.
Cukup. Oh. Ntar di jalanan kita mainkan. Oke. Okay? Inilah tampilan unit model HDV 3 Plus Voyager. No pin 61 Mercedes Benz UH 1626. Dan di sini juga ada Abang Lian lagi mengabadikan momen di Nopin 61. Sukses selalu Bang Lian. Oke, lanjut terus. Motor sekelangkong. Dan di sini juga ada Om Ahmad Parholong. Ini lagi mengabadikan momen juga di Jetbus HDV 3 Plus Voyager single glass. Yang pastinya basic awalnya ini unit model Jetbus 1. Ya, kita sulap lah. Om, ya. Terima kasih hadirnya. Ya, salaman ya. Dulu kita. Oh, oke. Mudah-mudahan puasanya diberikan kelancaran. Amin. Terima kasih. Om, saya mau nanya, ya. Gimana nih untuk tampilan unit model HDV 3 Plus Voyager ini? Ini tampil beda ini, Om. Tampil bedanya di apa aja? Tampil bedanya ada basurinya. Satu. Ada lampunya ini. Intinya unit ini pastinya full aksesoris. Betul. Makanya kan kadang saya juga selalu bilang sama Cincu dan krunya rawat dengan baik. Karena bos kita sudah memberikan yang terbaik juga kan buat penumpang saat pastinya dan pastinya untuk kru juga dan Cincu. Gimana tanggapannya lagi? Keren apa enggak, Om? Wah, ini sangat keren ini. Ini paling beda ini. Basurinya luar biasa ini. Mantap ya. Mantap. Dan lagi ban akhir tuh pintar juga mainin basurinya. Itu udah biasa. Yang belakangnya itu ada 61 ya, 761 LD. Pastinya akan segera ini ya dari MT76 Ratu Balkis. Mudah-mudahan mendatangkan rezeki baru buat yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis, owner ujung satu, dan mendatangkan rezeki juga buat kru dan Cincu LS 61 ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan karena unit ini fix rilis hari ini. Ini ganteng ya teman-teman ya, unit ini ya, Mercedes-Benz UH 1626. Dan untuk lampu selendangnya ini sudah nyala dengan warna biru ya, hias warna biru, dan termasuk handle bagasinya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya, dan diberikan kelancaran untuk paket dan sewanya, mudah-mudahan penuh. Dan pastinya unit ini sudah bisa buat
angkutan mudik ya teman-teman ya. Yang ini terus surat ini bawahannya jadi keluar. Jadi bisa ini rilis. Ini tanggal berapa? 6 hari kerja dari penerimaan unit sampai pengurangan unit. Kita titipin Pak Satpam. Ya. Yang ini buat Pak Haji Muradi itu, yang ini buat Pak Satpam. Satu lagi di jalan, selamat sampai tujuan dan mendapatkan yang berkah. Dan ini baru saya, pastinya halal. Ya. Tapi minta tolong rawat dengan baik. Oke? Jauh di mata, dekat di hati. Ada pertemuan, ada pertikaan kan? Alhamdulillah, unit Jetbus SDV 3 Plus Voyager Single Glass hari Kamis tanggal 6 April 2023 rilis dari MP76. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Unit SDV 3 Plus Voyager rilis dari MP76 tanggal 6 April 2023. Minta toiletnya, minta masih omnya. Pengawalan unit Ratu Balkis ya, yang habis rilis dari MP76 dan akan kita kawal ke tentu gerbang Sentul Nanggewer ya teman-teman ya. Dan ini telolet basurinya sangat mantap sekali. Balkis LS61 kita kawal sampai ke pintu gerbang Sentul Nanggewer karena unit ini mau ke full LS kalender ya teman-teman. Tapi misi tripnya ini akan di full LS Bogor. Mudah-mudahan sewa dan paketnya diberikan kelancaran ya, dan pastinya mendapatkan rezeki yang halal ya, berkah dan barokah. Sudah mau belok tol Sentul ya teman-teman ya. Oh,
ya, saya ikut ngawal unit LS61 sampai ke Tol Sentul Nanggewer ya teman-teman ya, karena unit ini mau ke Jakarta. Nih ada Om Ahmad Parholong nih. Nih vlogger Pulau Gadung ya, Jakarta. Dan ini Bang Apak ya, sama atau Bang Akhir ya. Gimana Bang? Rilis dari MP76 tadi sampai ke motor Sentul ini, mesinnya gimana? Mantap. Mantap, Pak. Halus banget ya. Halus. Berarti unit ini benar-benar kerawat ya waktu ya, yang masih di fit. Itu ya. Masih fit mobilnya. Masih fit. Waktu di laptop juga tadi di ini di cross check. Mantap katanya. Oke Bang ya, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan Abang megang unit ini diberikan kelancaran untuk rezekinya. Ya, Bang Putra, makasih. Makasih ya. Hati-hati di jalan ya. Yuk kita salaman. Oke, Bang. Yom ya. Hati-hati, hati-hati jangan kapok ya. Kadang saya sering ngebanyol ya. Bang Apak ya. Iya, sampai jumpa lagi Bang. Ya, sukses selalu ya. Amin. Oke. Hati-hati di jalan. Motor sekelangkongnya mana? Masya. Oke, ya. Oke, Om, makasih ya. Om Ahmad, makasih ya. Sama-sama, Om. Ini ada Bang Yunus, saya lagi sama Bang Yunus nih. Ngabuburit di Tol Sentul. Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Sekian video dari saya, pengawalan unit dari body repair MP76 unit SDV 3 plus Voyager Nopin 61 yang alhamdulillah rilis dari MP76 di tanggal 6 April 2023 di hari Kamis ya.